Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai Partai Golkar meminta DPP Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa Munaslub untuk mengganti Erlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Nah, ini agak terlambat. Teman-teman kita tuh agak terlambat menyadari apa maksudnya Munaslub ini. Tadi ya kami hanya berpikir, oh ya Munaslub ya kumpul-kumpul untuk membicarakan sesuatu. Ada juga apel siaga ya, yang di apa ya dianukan oleh Surya Paloh. Ada Munas, ada hari ulang tahun macam-macam. Nah, ternyata ada teman yang memperhatikan, Pak, Munas dengan Munaslub itu berbeda. Emang bedanya apa? Dia kasihkan saya tunjukkan artikel dari CNN Indonesia ya. Tapi kemudian, wah ini ternyata ada masalah di Partai Golkar. Nah, dalam Munaslub ini ternyata Munas luar biasa itu kalau ada situasi genting, wah serem ya. Jadi ada situasi emergensi. Dalam hal ini emergensi karena mereka ingin mengganti ketua umumnya, ingin mengganti Erlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Tadinya saya pikir, oh apa lagi ini? Baik, saya bacakan ya, ini dari artikel yang saya baca di CNN ya, saya dapat dari teman-teman. Tokoh-tokoh senior Partai Golkar meminta DPP Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub untuk mengganti Erlangga Hartarto atau mengganti Erlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Tokoh-tokoh senior Partai Golkar meminta DPP Golkar untuk menggeser, mengganti Erlangga Hartarto yang pada saat ini menjadi ketua umum Golkar. Yang menyampaikan pendapat ini adalah salah satu tokoh senior Golkar. Namanya Lawrence T.P. Siburian. T.P.-nya tuh kok saya enggak tahu apa ya singkatannya. Lawrence T.P. Siburian dalam forum Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar di Hotel Sultan di Jakarta. Beberapa tokoh senior juga hadir dalam acara itu. Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Ridwan Hisam. Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air. Nah, itu katanya Lawrence ya. Kemudian Lawrence mengungkapkan beberapa alasan Munaslub dapat digelar untuk mengganti Erlangga. Seperti faktor elektabilitas Golkar yang mengalami tren penurunan tajam dari sejumlah hasil lembaga survei. Ya, mau tidak mau ya kita harus percaya juga ya, kalau lembaga survei mengatakan, itu tidak tahu ada yang mengatakan benar, ada yang tidak. Ya, tapi kalau ada tanda-tanda seperti itu, kita juga harus waspada. Ternyata benar misalnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Partai Golkar. Dalam ini seniornya ya, Lawrence Siburian. Bisa saja turun lagi di bawah itu. Akhirnya akan menjadi partai gurem. Semua kami tidak inginkan itu, dan kami lakukan diskusi dengan tokoh-tokoh dan pimpinan Partai Golkar yang saat ini menjabat. Ketua Dewan Pembina, Pakar Dewan Kehormatan, Penasihat, dan Ormas Pendiri. Selain itu, Lawrence menyinggung ambisi politik Erlangga Hartarto yang memaksakan diri sebagai capres sangat tidak realistis. Gak masuk akal ini kok. Erlangga Hartarto ingin jadi capres, ya akhirnya ingin jadi presiden. Saya nggak tahu kenapa dikatakan
tidak masuk akal. Hal ini seiring dengan kecilnya popularitas dan elektabilitas Erlangga dalam berbagai survei terakhir. Ia mengatakan Erlangga belum melakukan apa-apa sejak diputuskan sebagai capres Golkar sejak tahun 2020 untuk meningkatkan elektabilitasnya. Sudah diberi tiket untuk capres, kok ternyata tidak melakukan apa-apa. Begitu mungkin ya, kira-kira dimasukkan oleh Lawrence. Menurutnya, Erlangga selama menjabat hanya memberikan kesempatan bagi orang-orang dekatnya. Baginya kondisi ini kurang baik bagi organisasi Golkar. Sejak semula, Pak Erlangga jadi menteri merangkap ketua umum Golkar. Saya sampaikan ke beliau, sebaiknya beliau pilih salah satu aja ya, apakah menteri atau ketua umum partai, karena karakter menteri dan ketua umum partai itu berbeda. Lawrence mengklaim sudah berkomunikasi dengan pengurus DPD 1 dan DPD 2 untuk mempersiapkan rencana Munaslup ini, Musyawarah Nasional Luar Biasa. Hanya semua masih diam. Jadi itu yang kami sampaikan, katanya. Nah, sekarang Ridwan Hisam menilai Munaslup dapat digelar bila Erlangga tidak mengindahkan hasil Munas Partai Golkar tahun 2019 yang lalu. Munas Golkar kala itu memberikan amanat pada Erlangga sebagai capres di Pilpres 2024. Baginya, bila kondisi ini terjadi, sama saja Erlangga melanggar atau mengabaikan ADART partai. Ia juga menegaskan proses Munaslup bukan barang haram di Partai Golkar. Rupanya gak masalah kalau mengerjakan Munaslup. Itu dianggap ada emergensi atau situasi gawat darurat mungkin ya. Jadi Munaslup barang haram dan halal dilaksanakan. Karena upah keputusan Munas 2019, Erlangga jadi presiden itu instansinya harus Munaslup. Ini DPP mengerti nggak organisasi? Seharusnya kita juga membaca anggaran dasar dari Partai Golkar ini menurut dia ya. Harus baca anggaran dasar baru bicara, jadi baru memberikan komentar. Terpisah, politikus senior Golkar Yoris Rawiyai turut mendesak digelar Munaslup sebagai momentum mengevaluasi kerja Erlangga. Baginya Erlangga tidak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar. Selain tidak haram, Munaslup juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Erlangga. Demikian ya kata Yoris. Yoris juga menilai Munaslup lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Erlangga. Khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Golkar terpuruk. Itu kata Yoris. Di sisi lain, Yoris berpandangan jika pihak-pihak menolak pelaksanaan Munaslup adalah mereka yang senang dengan kegagalan Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga. Mereka yang menolak itu suka sekali kalau Golkar itu gagal di bawah kepemimpinan Erlangga. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang baik-baik saja, maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang. Ya, demikian kata Yoris. Golkar pastikan Agustus sudah umumkan capres dan poros koalisi mengacu pada pasal 32 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu syarat Munaslup diadakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 DPD tingkat provinsi. Nah, jumlah 2/3 dari total 34 DPD tingkat provinsi Golkar berarti 23 DPD. Setelah menerima usulan dari DPD dan jumlahnya cukup, DPP Golkar wajib menggelar Munaslup. Respon DPP Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menegaskan desakan para senior Golkar untuk segera menggelar forum Munaslup itu keliru dan mengada-ada. Lamhot mengklaim kondisi di internal Golkar mulai dari struktur di tingkat bawah hingga tingkat pusat ini kondisinya kondusif dan solid. Baginya semua kader Golkar tetap satu di bawah kepemimpinan Erlangga. Sehingga kalau ada oknum beberapa orang kader, ya itulah. Itu adalah yang sangat keliru. Ya, demikiannya kata Lamhot. Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, sempat menegaskan partainya masih solid mempersiapkan pemilu 2024 mendatang. Ia menilai bila rencana menggelar Munaslup sangat jauh. Baginya partainya saat ini sedang fokus mempersiapkan pemilu dan pilpres 2024. Kalau kita bicara Munaslup, saya pikir terlalu jauh. Jauh banget kita ini. Kita saat ini sudah fokus bagaimana pilpres, pileg, pilkada. Itu sudah diurusi. Jangan mikir Munaslup agak terlambat. Pilkada aja kita sisihkan nanti setelah pileg dengan pilpres. Jadi konsentrasinya itu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Bagaimana kita bicara Munaslup? Wah, gak masuk akal kan? Itu katanya Lodewijk. Nah, itu yang saya baca dari dari artikelnya CNN, ya. CNN Indonesia. Nah sekarang lebih lebih dirinci lagi, ini juga dari CNN. Ya. Ada komentar, anggota Dewan Pakar menilai KIB yang dibangun oleh Erlangga tidak jelas arahnya. Dan kini belum ada tanda-tanda kemenangan Golkar jelang pemilu 2024. Anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisam, membuka opsi Erlangga Hartarto dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa. Ridwan juga meminta agar hasil musyawarah nasional ya, yang lalu Munas ya Partai Golkar tahun 2019 yang memutuskan Erlangga sebagai bakal calon presiden capres dalam kontestasi politik 2024 juga harus segera dievaluasi. Ya apabila keputusan Munas itu bukan Erlangga jadi calon presiden berarti harus Munas kan? Di Munas sudah ditentukan. Ternyata yang jadi presiden bukan Erlangga. Ya harus Munaslup. Itu katanya. Karena harus mengubah keputusannya. Jadi Munaslup dalam rangka mengubah keputusan bahwa Erlangga bukan capres. Itu penjelasannya Ridwan ya. Ridwan beralasan sejak Erlangga ditetapkan sebagai capres Golkar sejak 2019 lalu hingga kini belum ada tanda-tanda kemenangan Golkar. Ya tadi sudah disampaikan ya, tetapi ini adalah pendapat dari Ridwan. Bahkan jumlah survei menurunnya telah mencatatkan Golkar disalib oleh partai lain, ya, menurun. Kemudian, misalnya survei Litbang Kompas pada periode 29 April sampai 10 Mei 2023. Golkar berada di urutan keempat dengan perolehan elektabilitas survei 7,3% disalib didahului oleh Partai Demokrat ya, yang memperoleh suara 8%. Ridwan pun menilai selama ini para pengurus partai terkesan diam dan tidak memberikan sinyal terkait sikap dan pilihan Golkar pada tahun 2024 mendatang. Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah ini membuat partai ini menjadi loyo, ya, kata Ridwan. Lebih lanjut, Ridwan juga mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Golkar bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Ini juga tidak menunjukkan progres yang signifikan. Ya, KIB itu menggantung. Ya, coba review posting saya mengenai KIB, ya, pernah kita membahas tentang KIB itu ya, karena kita juga belum tahu gimana sih jelasnya arahnya KIB kok tenang-tenang. Nah ini mungkin yang dimaksudkan oleh
petinggi Golkar. P3 malah sudah terang-terang mendeklarasikan bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Sementara PAN juga diisukan akan berlabuh ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Nah, ini tadinya memang teman-teman kita ingin membahas kok begini ya, terpecah ya. Nah, ternyata ini juga menjadi masalah yang membuat pengurus ya, petinggi Partai Golkar galau. Sampai sekarang masih belum jelas arahnya KIB itu, karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah, ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah, karena fungsinya Dewan Pakar itu kan para pemikir. Demikian kata Ridwan. Terpisah, Erlangga merespon hal tersebut dengan mengatakan bahwa Munaslup bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala. Gak ada itu rapat Dewan Pakar, agendanya bukan itu. Gak ada itu munaslup atau pergantian ketua umum. Demikian kata Erlangga waktu itu di Istana Kepresidenan ya. Erlangga selanjutnya juga menganggap soal isu munaslup untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Ia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi. KIB tunggu dulu, sabar, sabarlah menanti, kata Erlangga. Saya kira demikian ya teman-teman. Selamat pagi Indonesia. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.